Tapi pemirsa, kita tentu tidak luput dari cerita-cerita kecil tapi sungguh bermakna sebenarnya. Karena pada saat bermain di laga sepak bola, ada cerita salah satu pemain Bagas Cava yang perlu kita ulik lagi lebih dalam. Karena saya sudah tersambung dengan orang tua dari Bagas Cava, dengan Pak Yuni. Selamat siang, Pak Yuni. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Yuni, kita lihat hari ini Jakarta penuh sekali. Ada banyak orang yang datang merayakan kemenangan Timnas U22. Salah satunya ada Bagas di dalamnya. Tentu kita punya harapan supaya Bagas tidak lengah dengan euforia ini, tapi tentu lebih memperhatikan prestasi selanjutnya. Pak Yuni, punya pesan apa untuk Bagas dan Timnas? Yang pasti untuk Timnas selalu jaya untuk Bumi Pertiwi Indonesia. Insya Allah bisa selalu membanggakan dan menjadi harapan rakyat Indonesia dan milik rakyat Indonesia. Ke depan akan lebih Garuda sudah berbang lebih tinggi demi kejayaan sepak bola Indonesia. Terus untuk selanjutnya, untuk Bagas, tetap harus selalu fokus, semangat, selalu giat berlatih, rendah hati, dan selanjutnya lebih berprestasi lagi, dan sehingga nantinya bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Baik, jadi harus tetap rendah hati, tetap semangat, supaya ada terus ya Pak ya, yang bisa diberikan untuk bangsa dan negara. Pak Yuni, kita ingat pada saat bermain, perjuangan Bagas ini tidak hanya sekedar berkorban keringat saja, tapi bahkan sampai darah karena bibir sampai luka. Pak, ada cerita apa pada saat kejadian ini terjadi? Tetap bermain akhirnya sampai menang? Alhamdulillah, pada saat Bagas itu terluka, kita juga melihat langsung, kita juga sempat terkejut, prihatin, dan pada saat itu kan bersamaan di Pancuran Mas itu, di desanya Bagas itu, nonton bareng bersama warga masyarakat di desa Panama. Terus akhirnya kita doakan, kita mendoakan pada saat bermainnya itu, sehingga nanti juga bukan semata kesehatan, sehingga tetap untuk bisa tampil pada saat itu, malam itu. Ada berapa jahitan, Pak, pada saat itu, Pak? Informasi yang saya peroleh dari Bagas, katanya 4 jahitan, Pak. Oke, dan kita tahu itu terjadi karena sikutan dari pemain Thailand ya, Pak ya. Tapi Bapak tidak apa-apa? Fair saja atau bagaimana? Fair saja, karena itu permainan di pertandingan sepak bola. Karena ada wasitnya, sehingga kita sportivitas yang harus tetap dijunjung tinggi oleh setiap pemain di setiap pertandingan. Pak Yuni, Bagas sempat bercerita apa tentang luka yang diperolehnya ini ke Bapak pada saat itu? Ya, setelah pertandingan, kita juga Bagas video call dengan saya untuk menunjukkan juga luka di bibir itu. Alhamdulillah kita tetap memberikan semangat, tetap sehat, bugar, aman, dan insya Allah selalu tidak ada kendala dan masalah. Dan tidak menyurutkan semangat Bagas untuk tetap bermain bola walaupun sudah terjadi seperti ini, tidak ada sama sekali itu ya Pak ya? Tidak ada sama sekali, karena memang Bagas itu di kecil pun, pada saat kecil pun, walaupun luka di kaki dan sebagainya, karena dia memang semangat untuk cinta sama bola, untuk bermain bola. Pak Yuni, kita juga lihat di media sosial ini ramai karena ada tanggapan dari Dr. Tompi yang menawarkan akan melakukan operasi, mau menyembuhkan dari luka yang dialami Bagas ini. Apa tanggapan Bapak, Pak? Saya serahkan lagi kepada Bagas, sepanjang Bagas mau berkenan untuk kesembuhan Bagas, insya Allah saya selaku orang tua mendukung apa menjadi keputusan anak saya, Bagas. Oke, jadi apapun keputusannya kembali lagi semuanya kepada Bagas, begitu ya Pak ya? Ya, demi kesembuhan, demi semuanya tergantung dari Bagas, orang tua tinggal mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Bagas. Pak Yuni, nanti pada saat pulang ke rumah di Magelang, rencananya akan ada acara apa, Pak, untuk menyambut Bagas di sana, Pak? Yang pasti rencana, insya Allah, saya mendengar
dari Bagas, rencana Bagas nanti pulang bersama saudara kembarnya Bagus Kampi, Mbak. Dan insya Allah nanti setelah sampai rumah, pasti saya ajak untuk ke makam dulu kakek dan neneknya untuk di makam untuk kita membacakan ya doa-doa kepada Allah untuk mengirim kakek dan neneknya, karena pada saat kecil itu neneknya Andi besar dalam karier Bagas dan Bagus Kapi. Maka tentu. Oke, jadi nanti ada selebrasi juga di keluarga, ada berdoa juga. Pak Yuni, ya. Tapi kalau dari tetangga di sana, masyarakat di Magelang, di tempat Bapak tinggal, bagaimana euforianya Pak? Kalau di Jakarta kan kita lihat sama-sama di TV, bagaimana Pak di sana? Alhamdulillah, Bagas Kapal dan Bagus Kapal itu kan menjadi ikon di desa saya, desa kami, di desa Pandan Mas. Masyarakat sangat antusias, termasuk mendoakan, mendukung prestasi dan karya daripada Bagas dan Bagus Kapi tersebut. Oleh karena itu, euforianya di masyarakat Pandan Mas yang pasti Bagas Kapi selalu diberikan kesehatan, keselamatan untuk prestasi yang lebih bagus, lebih baik ke depan, menjadi anak yang soleh dan insya Allah bisa berguna bagi warga masyarakat bangsa negara dan agama. Dan euforianya insya Allah ya nanti doa bersama dengan keluarga dan dengan masyarakat. Maka tentang. Baik, Pak Yuni, kita tentu harus memaknai kemenangan ini sebagai momen untuk memperbaiki diri, begitu ya Pak ya. Bapak ya. Sebagai orang yang paling dekat dengan seorang Bagas, atlet sepak bola, apa yang harus diperbaiki dari sepak bola kita yang selama ini dijalani oleh Bagas, Pak Yuni? Yang pasti untuk Bagas, yang harus diperbaiki adalah ya tambah giat berlatih, semangat, fokus, dan tidak lupa menjalankan sholat, dan sampai meninggalkan sholat, berdoa, berbakti kepada orang tuanya, dan setiap saat ada panggilan dari PSSI, ya, selalu siap untuk demi merah putih bangsa dan negara. Berkatan, Mbak. Baik. Pak Yuni, kita akan lanjutkan lagi bincang kita siang hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Pemirsa, selain kita tadi sudah simak selebrasi Timnas U22 yang pulang ke Indonesia membawa kemenangan, kami juga hadirkan untuk Anda informasi kita lihat dari sisi lain dari kemenangan ini. Kita sudah tersambung kembali dengan ayah dari Bagas Kapa, salah satu pemain Timnas, Pak Yuni. Pak Yuni, kalau kita lihat cedera pada saat bermain sepak bola ini pasti bukan yang pertama kali ya Pak terjadi. Punya cerita atau pengalaman dari Bagas sendiri ada tidak Pak? Pada saat itu dulu Pak, pada saat U16 itu Bagas kalahnya di Perban itu Bagas juara saat itu Pak. Bagaimana Pak pada saat itu Pak? Cederanya seperti apa? Lebih parah atau tidak dari yang sekarang? Ya pada saat itu hampir sama dengan yang sekarang, karena pada itu juga keluar darahnya juga saat pertandingan final itu juga Pak. Oke. Mungkin cedera seperti ini tidak hanya dialami oleh Bagas saja. Apa pesan dari Pak Yuni sebagai orang tua, dari atlet, kalau seandainya terjadi seperti itu bagaimana Pak supaya memupuk semangat itu tetap terus ada? Yang pasti apa itu sebagai pemain untuk demi bangsa dan negara memang harus tetap mempunyai mental yang kerja, mental yang kuat untuk selalu siap berjuang, siap berkorban bagi pembawa nama bangsa dan negara untuk cinta tanah. Baik. Begitu, Mbak. Pak Yuni, kemarin kita juga yang membuat emosi terguncang pada saat ada sedikit kericuhan pada saat di lapangan. Bapak punya penilaian apa pada saat ada kericuhan seperti itu? Yang pasti kan dalam setiap pertandingan itu kan sudah ada wasit. Wasit sebagai pengadil yang mana pada dasarnya ya kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di lapangan. Baik.
Jadi mudah-mudahan tidak ada ricuh-ricuh lagi, tetap pada aturan yang sudah berlaku. Dan terima kasih Pak Yuni karena sudah berbagi cerita, sudah berbagi pengalaman juga kepada pemirsa Metro TV. Terima kasih Pak Yuni Puji Istiono.